banjir bandang yang melanda wilayah Masamba, Kabupaten Luwu Utara, Senin malam, mendapat perhatian dari berbagai pihak. Jajaran Kejaksaan Negeri Makale Tanah Toraja, Selasa 14 Juli, menyalurkan bantuan berupa sembako ke Kejaksaan Negeri Luwu Utara. Keluarga besar Adiyaksa Kabupaten Tanah Toraja tersebut menyalurkan bantuan langsung ke pihak Kejaksaan Luwu Utara yang juga menjadi korban banjir bandang. Kepala Kejaksaan Negeri Makale Tanah Toraja, Jeffrey Pananging Makap 2 mengaku pihaknya beserta jajaran turut prihatin dengan musibah banjir bandang yang terjadi di Masamba Luwu Utara. Jeffrey mengatakan bantuan yang diberikan merupakan bentuk keprihatinan dan kepedulian dari keluarga besar Kejaksaan Tanah Toraja terhadap Kejaksaan Negeri Luwu Utara yang juga menjadi korban banjir bandang. Kami dari Kejaksaan Negeri Tanah Toraja rasa bersih dan prihatin atas kejadian atau bencana alam yang terjadi di Masamba. Pada kesempatan ini, kami bersama seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Tanah Toraja dan Ikatan Adiyaksa Dharma Karini mengumpulkan sedikit bantuan untuk teman-teman kami yang bertugas di Kejaksaan Negeri Masamba. Kiranya bantuan yang kami berikan bisa sedikit membantu keadaan rekan-rekan kami di Kejaksaan Negeri Masamba.